Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan ini adalah video nyakotak OnePlus Bullets Wireless, iaitu set phone telinga niruaya pertama daripada OnePlus. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan nyakotak. Bagi anda yang tidak tahu, ini bukanlah pertama kali OnePlus hadir dengan set phone telinga mereka. Mereka telah hadir dengan set phone telinga pada zaman OnePlus One lagi, iaitu OnePlus JBL Edition, kemudian ada OnePlus Silver Bullet dan juga turut terdapat set phone telinga paling premium mereka, OnePlus Icon. Pada masa itu, ia dijual pada harga hampir RM300. Kemudian mereka teruskan dengan OnePlus Bullets V2 yang hadir di pasar Malaysia pada harga RM149, dan ini pula adalah OnePlus Bullets Wireless, set phone telinga niruaya pertama mereka pada harga RM429. Di dalam kotak ini, kita ada kerangka penyimpanan dan kemudian ada kotak never settle. Mari kita lihat apa yang ada dalam dua perganda ini. Kerangka penyimpanan ini adalah kerangka bergetah dan juga bermagnet. Dalamnya ada kabel penyintasan yang mirip dengan kabel penyintasan pantas OnePlus Dash Charging. Ia adalah kabel USB-C yang pendek. Di dalam kotak never settle ini ada earbud tambahan dan juga cangkuk tambahan yang hadir dengan saiz kecil dan juga saiz besar. Ini bermakna saiz medium berada dalam phone telinga itu sendiri. Jadi mari kita lihat set phone telinga ini pula. Okey, dalam ni kita lihat ada bullets wireless itu sendiri dan juga beberapa manual. Buku kecil yang warna putih ni adalah informasi keselamatan. Manakala yang warna hitam yang kelihatan agak menarik ni adalah manual pengguna. Okey, mari kita lihat set phone telinga itu pula. Okey, ini adalah Bullets Wireless daripada OnePlus. Okey, kalau sekali lihat di sini, bahan binaan kat kerangka ini adalah aluminium yang juga terasa sedikit macam plastik tapi masih kelihatan premium. Kemudian ini yang saya katakan tadi, earbud dan juga cangkuk bersaiz medium. Kemudian kalau kita lihat pada wire dan juga neck rest ini, menurut OnePlus bahannya adalah bahan stretch resistant. Jadi maknanya ia tahan tegangan. Okey, mari kita cuba sambungkan kepada OnePlus 6. Okey. Jadi ini adalah dia punya neck rest tadi. Kemudian bahagian atas ni ada butang kuasa dan juga port USB-C. Kemudian di atasnya pula ada butang, ada alat kawalan untuk arah suara dan juga butang untuk pause ataupun mainkan. Untuk pengetahuan anda, perkara menarik pada OnePlus Bullet Wireless ni adalah sambungan magnetik seperti ini. Ia boleh menghentikan media yang dimainkan sementara apabila disambungkan, dan apabila dibuka semula, media tadi akan terus disambungkan semula. Okey, mari kita cuba tambatkan pada OnePlus 6. Okey, sebaik sahaja butang kuasa dihidupkan dan Bluetooth pada peranti OnePlus anda dihidupkan, anda akan melihat notifikasi yang mengarahkan anda untuk terus sambungkan Bullets Wireless kepada peranti OnePlus anda. Okay, sekarang saya akan tekan tap to pair. Okey, mari kita cuba kualiti audionya. Saya akan mainkan dengan Spotify. Dalam Spotify ni, saya menggunakan tetapan yang paling tinggi, iaitu high quality. Dia punya volume dan juga kualiti audio agak menarik. Saya akan katakan lebih baik banding dengan Bullets V2. Untuk pengetahuan anda, Bullets Wireless ni menyokong Qualcomm aptX HD. Ini bermakna mana-mana peranti Android yang anda gunakan yang mempunyai sokongan yang menyokong Qualcomm aptX ataupun aptX HD mampu menggunakan kualiti audio Qualcomm aptX HD yang tertera pada skrin ini. Saya sekarang akan cuba kawalan magnetik ni. Sebaik saja saya buka dan sambungkan seperti ini, media yang dimainkan akan pause ataupun henti sementara. Dan apabila saya buka ataupun asingkan kedua earbuds ni, satu bunyi notifikasi akan keluar dan audio akan secara automatik terus dimainkan semula. Ini antara fungsi yang menarik dan jarang kelihatan pada set phone telinga niruaya yang lain. Menurut OnePlus, Bullets Wireless ni ada sokongan perlindungan kalis air, tetapi mereka tidak sertakan sebarang pengiktirafan IP. Okey, menurut OnePlus, Bullets Wireless juga boleh digunakan untuk menyeru Google Assistant. Untuk aktifkan Google Assistant, anda perlu menggunakan butang pada alat kawalan yang bawah. Apabila anda tekan butang tengah ni dalam beberapa saat, Google Assistant akan diaktifkan. Apabila anda tekan sekali, ia akan pause. Tekan sekali lagi, ia akan sambung main. Dan apabila anda tekan dua kali, ia akan langkau ke lagu seterusnya. Kemudian atas dan bawah butang ini adalah butang arah suara untuk kuatkan volume ataupun rendahkan volume. Kemasan pada alat kawalan ini agak selesa ditekan dan butangnya rasa tactile. Kira apabila anda tekan, anda akan rasa selesa dan rasa
butang tu sedang ditekan. Saya nak cuba menikmati audio Bullets Wireless ni sebenarnya. Agak menarik dan sedap didengar. Boleh kata kalau saya dengar pada jangka masa yang lama, ia agak mengasyikkan. Sekarang saya akan cuba matikan sokongan Qualcomm aptX HD, nak tengok berapa banyak beza kualiti audio tu. Banyak beza. Kerana bila anda matikan Qualcomm aptX HD, bass ni kurang, clarity-nya terasa kurang enak didengar dan boleh kata audio dia flat. Tetapi apabila Qualcomm aptX HD dihidupkan, kualiti audio tadi lebih sedap dan enak didengar. Apabila letak kat leher ni agak selesa, jadi ia mudah untuk anda gunakan bersukan dan sebagainya. Tadi saya beritahu Bullets Wireless ni menggunakan USB-C. Okay, menariknya USB-C ni ialah ia menggunakan kabel pengecasan pantas yang seakan dari secharger ini. 10 minit pengecasan akan memberi anda masa selama 5 jam untuk menggunakan Bullets Wireless, manakala pengecasan penuh mengambil masa hanya 30 minit dan anda boleh gunakan Bullets Wireless ni selama 8 jam. Jadi jika anda ingin membawa Bullets Wireless ini ke mana sahaja, anda boleh gunakan pouch yang disediakan ini untuk simpan Bullets Wireless ini. Warna merahnya yang menyelah ini memudahkan anda untuk mencari di mana anda letak Bullets Wireless ini. Saiznya yang compact, yang kecil dan selesa ini boleh dimuatkan dalam mana-mana ruang kecil seperti poket anda ataupun beg. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim, sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman seakan datang. Assalamualaikum.